Oke, teman-teman semua, kita bakalan ke nominating contract dan kita bakalan tukerin sama Ciro Immobile ya guys ya, gitu kan, karena banyak banget yang make di divisi. Gue jadi penasaran sebagus apa beliau ya guys ya. Langsung aja kita bakalan coba, dan gue udah punya nih ya bintang 5 nominating contract. Jadi langsung aja kita tukerin, let's go. Pemikiran gue ya, lu punya duit, lu punya kuasa. Tapi percuma bang, kalau top upnya gak di USA Store gitu ya. Lu mau koin, lu top up di USA Store lah. Jadi kalau kan lihat di sini price listnya ya kan, bah, langsung aja di follow dan juga order. Tapi ya karena udah pasti aman, terpercaya dan legal pastinya. Oke guys ya, so hari ini teman-teman semua, jadi langsung aja kita bakalan cobain di sini ya guys ya, cobain untuk menukarkan ke si Ciro Immobile ya guys ya, gitu kan. Nah mana, nah ini dia back in the game ya guys ya. Jadi ini adalah kartu neraka boy ya. Ini desain kartunya desain kartu apaan sih Konami? Ya ampun guys, kalau kalian bisa lihat di sini ya guys ya. Ini kalau menurut gua ya, si Ciro ini teman-teman semua, ini kurang ini guys, kurang skill double touch aja ya guys ya. Untuk keseluruhan oke sih temennya, kalau kalian bisa lihat di sini. Yang penting tuh apa namanya? Nah, mana ya? Nah, ini dia ya guys ya. Tembakan satu sentuhan, karena itu first time shoot itu benar-benar oke banget ya guys ya. Benar-benar dibutuhkan seorang striker. Jadi kita bakalan coba langsung gas aja. Pinang ya kan, kita ambil si Ciro Immobile ya guys ya. Lihat apaan ini kartunya boy, merah-merah begini, buset, api larva guys ya. Ya udahlah ya temen-temen gitu kan. Jadi yang penting kita udah dapet si Ciro Immobile, dan langsung aja gua mau coba guys ya, gua mau coba untuk langsung racik aja kali ya guys ya, gitu kan. Ini part yang gua suka ya, racik-meracik nih ya guys ya. Oke, mungkin di sini kita cukup di 8 kali ya guys ya. Oke, penyelesaian 92 itu udah enough sih guys ya. Udah cukup banget anjir segitu cuy. Kontrol bola, dribble, oke, mantap ya guys ya. Ini mungkin gue bakalan coba mungkin 90 kali ya. Ya kesadaran menyerangnya 90 ya guys ya. Akselerasi 83 udah oke. Kita naikin speed sekarang guys ya. Kita naikin speed dulu, mungkin speednya dapat berapa nih speed? Ya 80 doang sih guys. Ya nggak sih cuy. Ya udahlah. Melompat kita fullin aja udah ya segini ya guys ya. Jadi ini dia guys ya, kalau kalian mau ikutin, dan ini racikan 99 racikan penyembah rating guys ya, gitu kan. Jadi langsung aja kita bakalin cobain di divisi cuy. Oke guys, so langsung aja boy. Mana. Nah, ini dia bro, ini dia bro ya. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini kita udah racik tadi ya kan, dan kita langsung cobain aja cuy. Ini kalau misalkan ditambah skill double touch sih mantep bet, mantep ya guys ya. Gokil marukil menggokil ini boy gitu kan. Ya, jadi kita pakai arsenal di sini guys ya. Langsung saja boy. Ini dia ya nih ya. Kita bakalan cobain. Weh, baru mulai udah drama. Kenapa ya? Anak-anak e-football kenapa ya drama terus ya, di apalagi di divisi gitu ya. Sumpah, apaan sih, main yang santai-santai aja gitu ya, yang bener-bener aja udah, yang biasa-biasa aja bisa nggak main? Jen kayak gitulah. Kadang tuh ngeselin guys, ngepause aneh banget dah. Gua kemarin semalam aja benci banget gua main divisi, bener-bener cok. Boom, itu dia dari Immobile first shoot pertama ya guys ya. First shoot dari Immobile. Nah, Ciro Immobile. Tuh, apaan sih bang? Kalau misalkan burik sinyal lu, gak usah main divisi lah. Sumpah guys ya. Maksudnya kalau lu nge-lag, gue juga nge-lag anjir. Ayolah buruan ah. Majuin dikit guys. Let's go, langsung aja kita bakalan coba langsung di sini. Sikat. Ay. Kita fokusnya ke Immobile sih guys ya. Immobile, aku ingin Immobile yang nyekor guys. Santuy skuy skuy. Alexander Arnold. Arnold Gaming. Ini dia. Sambutlah. Kenapa bukan Ciro? Kenapa lu Bruno? So asik Bruno. Itu bolanya Ciro Immobile, boy. Ini ya, ini positif pro, ini sih positif crossingan ya, guys ya. Awas hati-hati, bro. Santuy David De Gea nih, bos. David De Gea ya, guys ya, udah keluar dari Manchester United. Tidak kuat dengan Harry Maguire. Awas. Santuy skuy. Dapat lagi di sini. Ya ampun nih bolanya liar banget bola ini ya, guys ya. Nggak mau di kaki-kaki pemain gua ya, guys ya. Selalu ke kaki lawan gitu. Aneh banget nih bola ya, pilih kasih nih bola. Iya, betul banget itu depan. Yuk serangan balik langsung aja di sini. Di sini ada Ciro Immobile. Immobile apakah kuat? Bodinya burik ya. Enggak sih, emang semua pemain di e-football ya kan bakalan kalah lari sama back guys ya. Enggak tahu kenapa deh, aneh banget ya guys ya. Mau sekenceng apapun, mau itu Mbappe, Haaland, siapa, Aubameyang, yang kenceng-kenceng lah ya guys ya. Kalau dapet lawan gitu misal backnya si Pique aja udah bisa ngejar guys.
Sekarang tuh begitu ya guys ya. Tapi di sini kita lihat Ciroy Mobile. Oh my god, udah percobaan keberapa kali itu ya Ciro ya. Nah guys ya, wah santuy skuy-skuy, dapetin bolanya. Nah ini dia Bruno. Alah Bruno, ngapain Bruno, anda Bruno bingung banget, bingung ya. Pemain MU nih. Ah elah teman-teman semua ya. Jadi Konami terbaik 0 dan juga tentunya Prancis 0 ya guys ya. Tidak ada gol yang tercipta. Jadi kita bakalan lanjut ke babak kedua cuy. Let's go. Babak kedua nih bos. Let's go. Awas hati-hati santuy skuy-skuy. Awas hati-hati. Iya Hernandez ke Guardiola. Tutup ruangnya, tutup ruang passingnya. Hati-hati teman-teman semua ya. Jangan sampai kepancing, jangan sampai kepancing. Lihat lawan. Oke, awas hati-hati. Nice banget potongan bola dari seorang siapa tadi ya. Gua nggak lihat. Yang penting di sini kita counter attack aja di sini. Ada Jadon Sancho. Jadon Sancho di tengah, ada Immobile. Immobile kasih ke Immobile, sepertinya offside. Bodoh sekali. Ya bodoh ya kan, nggak mau mundur itu ya. Aduh bener-bener ya guys ya. Santai ya buruan lah, ini udah menit keberapa Immobile, ayo dong tunjukkan taringmu bro. Oh langsung aja di sini Ciro Immobile. Yes sir, kesalahan terbesar ya adalah ngumpan main-main dengan Ciro Immobile ya guys ya. Gelo buat apa ya kan, buat apa umpan-umpanan kayak gitu di depan Ciro Immobile guys ya. Emang buas banget, buas gitu ya, emang beast gitu ya guys ya. Mr. Beast nih bos, Mr. Beast nih guys. Oke langsung aja kita bakalan coba lihat di sini ada Ciro Immobile lagi. Ciro Immobile starting shot, tada! Sekalinya nyekor, langsung nyekor terus, dan kita bakalan lihat untuk selebrasinya bro. Gokil Marvel menggokil Ciro Immobile. Gacor emang buas banget ya. Buas ya, kita panggilnya Mr. Beast ya guys ya. Mr. Buas ya. Mr. Buas nih bos. Immobile gila. Ini ya kan nih ya, kita coba langsung aja lihat di sini ada Pedri. Pedri umpan langsung ke tengah, di situ ada Ciro Immobile. Aduh, maksud gua Marcel turn dulu guys. Aduh santuy. Ayo Pedri bangkit Pedri ya. Os Barrios kepada Bruno Fernandes. Bruno langsung aja ke sini. Kosong banget Pedri. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Langsung ke tengah aja, enggak usah banyak gaya, dan Ciro Immobile resmi menamatkan hat-trick ya guys ya. Gila. Bener-bener ya guys ya, sumpah ya guys ya, aneh ya. Enggak nyesel gua guys ya. Bener-bener gua enggak nyesel nuker sama nih orang, bro. Bener-bener kayak apa gitu ya boy. Ih parah banget cowo, sumpah ya guys ya. Bener-bener puas banget di depan gawang. Nah ini kenapa nih? Dih cowo, sumpah cowo, ngeselin banget cowo nih. Ya elah, gara-gara Ciro Immobile hat-trick lu kayak gini. Ini emang orang dari tadi sus banget ya guys ya. Sus gitu. Nah kan ya elah guys, nyerah dia anjir. Ya udahlah, kita bakalan langsung match kedua aja ya guys ya. Kacau parah, baru kena hat-trick guys. 1 hour later. Wow, Immobile-nya biru. Tadi aja nggak biru, langsung nyekor 3 gol. Ini biru gini 5 gol kali guys. Sus Real Madrid. Semoga aja dia nggak gaya-gaya ya guys ya. Kagak kebanyakan gaya, semoga aja cuy. Langsung aja kita bakalan coba yang tadi nge-lag, sekarang baru mulai udah nge-pause. Yah, ini mah tanda-tanda orang tengil guys, sumpah. Kenapa sih drama banget sih anak-anak e-football kalau di divisi dah? Kalau di divisi tuh pada jadi apa ya? Ngeselin banget ya guys ya. Oke, by the way guys, ini kalau kalian bisa lihat ya, kita cobain di sini jersey terbaru dari Arsenal ya guys ya. Semoga aja bagus ya, kalian bisa lihat di sini ijo-ijo begini, mantep banget jersey-nya, bro. Potong guys, ini dia kayaknya peramal ya. Weh. Ih, ngarep lu bukan Ciro Immobile ya, Lewandowski ya. Sorry nih ya, walaupun lu pemain Barca, cuma jangan tiru Immobile, nggak boleh ya. Hanya Ciro Immobile yang bisa stunning. Bercanda guys ya. Tendangan terus ya, sundulannya belum kita review. Weh, ih ngarep banget sih, apaan sih stunning kayak orang gila lu. Stunning tuh ada tempatnya bro, ada waktunya, jangan stunning terus ya. Nunggu momen. Awas hati-hati. Apalagi nih, Tagliafico. Apaan sih, dikira stunning tuh auto goal gitu. Hah? Ini game susah bos, game realistis. 1 hour later. Kepada Mr. Buas aja udahlah. Kepada Mr. Buas, mana Mr. Buas? Singkat Mr. Buas. Ini dia, stunning shooter. Boom! Selebrasinya mana selebrasinya? Selebrasinya shoot.
Alhamdulillah bener-bener diajarin ya kan. Dia dari tadi kan lawan kita nih, musuh kita stunning-stunning terus, cuma gagal terus ya guys ya. Lihat di sini boy, nih nih ya. Aduh nggak nonton dia. Harusnya nonton bang, itu adalah tutorial dari Immobile ya, Mister Buas Immobile. Apa sih sumpah lah. Jadi orang tuh ngepost-ngepost terus, anjir apaan sih? Ya udahlah gue ganti juga ya, kurang ajar lu. Kita ganti siapa ya guys ya? Koeman kali ya guys ya kita. Oh, Antoine Griezmann bro, Antoine Griezmann ya. Messi-nya udah parah banget staminanya, dan juga Koeman aja ya guys ya. Koeman di sini mantep banget ya guys ya. Let's go teman-teman semua ya. Press terus. Ini dia ya guys ya, kita coba langsung aja gas di sini. Langsung aja kita sikat. Immobile gila untuk apa namanya? Untuk headingnya sih oke lah ya guys ya. Cuma itu kipernya gila sih men. Kipernya sangar juga nih ya. Oke, ini dia bro. Aduh, hati-hati. Dapat flashing manja dan Immobile cetak 5 gol. Edan. Gila. Selebrasinya gila. Elegan banget ya, guys ya. Bener-bener bro. Gokil emang ya. Bener-bener gak nyesel gua sumpah. Sumpah gak ada penyesalan sama sekali gua nukerin dia, guys ya. Karena kan bintang 5 kan ini ya, susah banget. Ih. Stunning, masih stunning aja bang, gagal terus stunning terus bang. Stunning pakai Immobile ya, gila sih, mantep banget gila. Tendangannya keras juga anjir, kerat. Ya ilah, oke. Lolos divisi, berkat Ciro Immobile, semua gol dicetak oleh Immobile. Mister Buas ya guys ya, kalian harus panggil dia Mister Beast ya guys ya, Mister Buas artinya temen ya. Apakah kalian tertarik untuk menukarkan seorang Mister Buas Ciro Immobile? Tuh selfie orangnya ya kan. Guys, kalau kalian nuker siapa di nominating kontrak, komen di kolom komentar ya guys ya. Gue kira-kira pamit, keep charming, work hard, and love, and see you in the next video bro.